Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Salam unimal hebat. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada pada Ramadan yang ke-19. Dan beberapa saat lagi kita akan berjumpa dengan akhir daripada bulan suci Ramadan atau 10 terakhir, di mana perintah ibadah untuk meningkatkan amalan-amalan kita di dalam 10 yang terakhir ini diperintahkan untuk kita tingkatkan, baik itu dengan iktikaf di awal daripada awal 10 terakhir malam ke-21 maupun dengan meningkatkan sedekah di mana kita mengumpulkan zakat fitrah, ataupun dengan meningkatkan sedekah-sedekah santunan kepada anak yatim yang lain. Ini merupakan bagian-bagian untuk kita sempurnakan 10 akhir daripada bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah," apabila datang bulan suci Ramadan akan dibukakan pintu syurga, "wa ghulliqat abwabun nar," dan ditutup pintu-pintu neraka, "wa suffidatish syayatin," dan dibelenggu para syaitan-syaitan yang terkutuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam pemahaman hadis ini, kita ingin mengambil titik yang terakhir, yaitu tentang dibelenggunya syaitan. Maka syaitan dibelenggu di dalam makna adalah bukan makna hakiki, artinya dibelenggu, diikat secara sepenuhnya. Akan tetapi syaitan memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk menggoda manusia pada saat manusia melakukan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena pada saat itu manusia, mereka mengharapkan ganjarannya hanya dari Allah Subhanahu wa taala dengan tambahan-tambahan ibadah sunnah, fardu dan sebagainya di dalam bulan Ramadan, sehingga membuat kesempatan bagi syaitan untuk menggoda manusia ini sangat terbatas. Maka dimaknai oleh para ulama, suffidatish syayatin, dibelenggu syaitan, artinya syaitan diikat sehingga mereka tidak dapat mempengaruhi manusia sebagaimana di luar daripada bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dapat kita pahami bahwasanya syaitan tidak dapat mempengaruhi manusia di dalam bulan Ramadan ini selebih daripada yang mereka dapat lakukan di luar daripada bulan Ramadan. Maka jangan pernah kita membuka kesempatan bagi syaitan untuk menggoda dan mengurangi nilai esensi daripada amalan-amalan kita dalam Ramadan. Syaitan tidak dapat mempengaruhi manusia kecuali sebesar hawa nafsu yang kita buka atau nafsu yang terbuka sehingga syaitan masuk dan menggoda manusia. Maka ulama mengatakan beberapa jalan di mana syaitan dapat menggoda manusia, di antaranya adalah dengan at-taswif, yaitu menunda-nunda beramal. Maka kita tahu, kita itu kematian tidak akan pernah ditunda oleh Allah, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maka jangan pernah kita menunda amalan karena syaitan masuk menggoda manusia agar kita menunda amalan untuk tidak melakukan ketaatan-ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika syaitan lemah untuk tidak dapat menggoda dengan at-taswif, menunda amalan, maka syaitan masuk jalan yang kedua. Mereka menggoda manusia dengan cara untuk al-ajalah atau ta'jil, untuk mempercepat manusia berburu-buru di dalam beribadah. Buru-buru di dalam beribadah itu ibarat kita mempersembahkan sebuah hadiah kepada Allah tetapi tidak memiliki ruh. Saya berikan hadiah kepada seseorang, seekor kambing, tapi kambing itu adalah bangkai. Maka dalam hal ini, ini tidak berguna dan tidak dapat dimanfaatkan. Maka jangan buka kesempatan ketika kita sholat, terburu-buru di dalam sholat. Ketika kita berpuasa, kita berharap untuk segera berbuka.
Kemudian ketika kita melaksanakan zikir dan sebagainya, duduk itikaf di masjid, kita terburu-buru untuk keluar dari masjid. Ingat, ini adalah godaan syaitan. Ketika dia tidak mampu menggoda manusia lewat jalan yang kedua ini, maka dia masuk lewat jalan yang ketiga, yaitu jalan riya. Di mana jalan riya ini adalah akan mengurangi dan bahkan menghilangkan fahala atau esensi nilai daripada sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, riya adalah sifat yang di mana sifat ini membuka peluang bagi syaitan untuk menjadikan amalan manusia ini haba'an mansura, tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia tidak dapat, ketika syaitan tidak dapat menggoda manusia dengan jalan at-taswif, dengan jalan at-ta'jil, dengan jalan riya, maka ingat, syaitan tetap menggoda manusia dengan nafsu yang ada pada diri manusia ketika setelah beramal kita adanya nilai ujub, yaitu berbangga terhadap ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sifat ujub ini adalah sifat yang paling berbahaya, apalagi di dalam bulan Ramadan. Banyak sedekah-sedekah yang kita berikan pada bulan Ramadan, banyak amalan-amalan yang kita laksanakan pada bulan Ramadan, termasuk ibadah puasa, solat tarawih, qiyamul lail, kemudian membaca Al-Quran. Akan tetapi jangan pernah kita berbangga dengan amalan kita. Ingat sebuah kisah disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani tentang puasa, tentang sedekah sir, yaitu bersedekah secara rahasia. Ada seorang orang kaya, dia datang kemudian mengatakan, "Wahai Syekh, tunjukkan kepadaku alamat-alamat orang-orang agar aku memberikan sedekah secara rahasia." Syekh mengatakan, "Engkau belum mampu." Kemudian dia mengatakan, "Coba saja, jarib nih." Setelah dia mencoba, dia berikan makanan, dia berikan sembako kepada orang-orang pada malam tersebut. Ternyata pada keesokan harinya, dia berjumpa kembali dengan Syekh mengatakan, "Wahai Syekh, di kampung kita ternyata sudah masuk orang-orang dermawan yang ingin memberikan sedekah secara rahasia. Tiba-tiba sembako sudah ada di depan rumah." Kemudian Syekh tidak menjawab apa-apa. Kemudian dia ingin direspon oleh Syekh. Dia mengucapkan yang kedua kali, "Alhamdulillah, di rumah si Fulan, di rumah si Fulin telah ada sembako. Kita tidak tahu siapa yang bersedekah pada malam tersebut." Syekh juga tidak merespon. Pada yang ketiga kali, langsung dia bangun mengatakan, "Untuk iqtida'an lil aghnia, agar diikuti oleh orang-orang yang kaya, wahai Syekh, tadi malam aku memberikan sedekah secara rahasia." Sehingga Syekh menjawab, "Engkau belum mampu untuk menahan diri dari sifat ujubmu terhadap ibadah yang kau persembahkan, dan itu akan menghilangkan esensi dan nilai daripada ibadahmu." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, 18 hari sudah kita lalui. InsyaAllah 19 hari dengan hari ini dan 20 atau 21 hari ke depan kita akan mempersembahkan amalan kita kepada Allah. Maka jagalah amalan-amalan ini agar kita dapat memetiknya, kita dapat memanennya di yaumil qiyamah kelak, di mana yaumu la yanfa'u malun wala banun, di mana hari itu tidak ada manfaat, tidak ada guna harta, tahta, jabatan dan anak-anak. Illa man atallah, kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Maka mari kita menjaga esensi nilai ibadah kita agar kita dapat memetik hasil tersebut di yaumil qiyamah kelak, di yaumil hisab kelak, dengan memohon ridha Allah, dengan memohon rahmat Allah, dimasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam uniman hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.